Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi nih bosku di Adnan Games. Kali ini kembali saya hadirkan nih bacan Doko Magico natural coklatnya bosku. Yang jelas tanpa proses treatment, karena yang natural itu jelas lebih berkualitas ya bosku ya. Jadi di sini ada 3 piece dengan semua ringnya itu alpaka atau palladium cor. Dan warnanya enak-enak bosku ya. Perpaduan antara warna biru dengan warna coklatnya, beserta totol-totol coklat dan totol hitam ciri khas bacan. Dan itu semua berproses tanpa ada logam ataupun mangan ya. Jadi semuanya berproses. Jadi ini kualitasnya juga bagus, masa depannya juga cerah. Next kita akan review satu persatu videonya, satu persatu. Jadi dipantau terus di Adnan Game bosku. Jadi sebelum kita lanjut lagi nih, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu, agar postingan-postingan terbaru dari Adnan Games langsung muncul di notifikasi handphone bosku semua. Dan sebagai bentuk juga dukungan buat saya agar terus dapat melestarikan perbatuan Indonesia, khususnya permata bacan. Nah ini next langsung aja nih bosku, kita review satu persatu. Nah ini dimulai dari yang pertama, dimensinya itu 17x12x7 dengan harga hanya Rp350.000 aja bosku ya. Tuh warnanya enak, dominan coklat, dan itu totolnya juga totol coklat bosku. Jadi kalau pas di center itu juga sudah mulai memudar totolnya, nanti kita akan lihat senterannya. Jadi sebelum kita lihat senterannya bosku, bisa lihat dari berbagai sisi ini sudah sangat jelas ya bosku ya. Jadi plus minus barang itu terlihat dari video ini sangat jelas. Yang jelas tidak ada yang namanya kapur, crack, tidak ada ya bosku ya. Jadi mulus body glass, bisa dilihat dari videonya. Touringnya juga simple tapi tetap elegan. Nah ini kita coba center, tuh kan plong ya bosku ya, senteran plong, dimana bagian yang sudah biru itu seratnya sangat halus sekali, dan yang masih ada coklatnya terlihat bahwa coklatnya juga sangat encer. Nah ini, dan total-total coklatnya juga enak, bisa dilihat nih, kita center dari atas tuh. Nah tuh terlihat ya bosku ya, saat di center bagian total-total coklatnya itu sudah mulai memudar, dan itu warnanya coklat ya, bukan hitam. Jadi ini sangat berpotensi sekali untuk menjadi satu warna bosku, dengan dimensi yang sangat ideal pastinya ya, tidak terlalu besar tapi medium jatuhnya, dengan harga yang sangat minim, hanya Rp350.000, belum termasuk ongkir ya bosku ya. Ini belum termasuk ongkir karena saya juga hanya mengambil lebihan sedikit supaya bisa muter lagi aja, terus juga semua bisa pakai bacan berkualitas dengan harga yang relatif lebih murah ya kan. Banyak diantara para buyer, para customer yang mengeluhkan, oh bang karena treatment batu saya jadi jelek. Sebenarnya sih bukan karena treatmentnya ya, mungkin karena cairan treatment yang dipakai oleh seller itu kualitasnya kurang bagus, sehingga saat batu sudah berubah terus seiring waktu berjalan meninggalkan flek. Nah kita kembali lagi ke video bosku, kita lanjut yang kedua. Ini dimensinya 18x11x7, harganya hanya Rp400.000, belum termasuk ongkir. Ini lebih dominan warna birunya ya bosku ya, terus bercampur dengan coklat-coklat encer dan totol hitam ciri khas bacan, tapi ada juga totol coklatnya sedikit. Nah tuh bodinya enak banget, glass warna birunya itu strong banget ya kan, terlihat jelas, dan warna coklatnya itu sudah sangat encer sekali. Jadi cepat ini untuk berproses menjadi warna biru ya. Nah kita akan lihat senterannya nih bosku. Nah senterannya halus banget ya kan, dimana warna birunya juga enak, coklatnya encer. Nah terus perpaduan antara totol hitam ciri khas bacan dengan totol coklatnya juga manis banget ya kan. Jadi menambah keistimewaannya gitu. Jadi siapa bilang kalau bacan totol itu jelek, justru malah bacan totol itu kita bisa menikmati prosesnya, apalagi kalau coklat. Kebanyakan material-material yang dipakai kontes adalah berawal dari coklat, apalagi kalau coklatnya berwarna merah, itu biang warna yang paling super bosku. Dan itu
bukannya langka sih, dia banyak beredar, cuma harganya yang memang gak bisa dibohongin. Harganya relatif jauh lebih mahal karena memang itu sangat potensinya luar biasa. Biasanya itu pemain-pemain kontes banyak yang cari dan sekalinya dapat harganya lumayan sangat tinggi. Jadi jangan kaget kalau ngeliat Bacan Giwang yang buat kontes itu harganya tinggi, karena memang dari materialnya juga sudah tinggi harganya. Jadi bosku jangan kaget, ya kan? Nah ini kembali lagi ke video, bisa dilihat senterannya, ya kan? Tuh bodinya juga mulus bosku, body glass, dimensinya ideal, ya kan? Terus bentuknya juga ideal, tidak terlalu bulat, tidak terlalu oval, pas lah di jari, ya kan? Dan cocok juga buat tambah-tambah koleksi, ya kan? Buat bagi-bagi atau buat tahdiah orang tua, sanak saudara, teman-teman, atau buat bosku jual lagi pun harganya masih cuan, karena saya kasih harga reseller bahkan di bawahnya sedikit. Nah ini next kita lanjut lagi nih bosku, yang ketiga sekaligus yang terakhir. Ini perbandingannya 50-50 nih antara coklat dengan warna birunya, tapi bodinya tuh enak banget ya. Mumbulnya, tapi mumbulnya itu ideal sekali ya, profesional sekali bodinya. Terus warna coklatnya juga encer, birunya sangat strong. Terus totolnya juga enak. Pokoknya manis banget ini. Jadi bosku pakai pun juga gak akan malu, bahkan malah akan jadi daya tarik orang tersendiri, terutama yang paham ya. Nah ini kita coba senter. Nah seratnya halus banget. Terus rintik-rintik coklat totolnya itu enak banget tuh. Itu totol-totol coklat bosku ya. Bisa dilihat tadi saat di senter dia kan tembus coklat tuh. Nah itu ajib banget itu. Terus juga seratnya enak banget. Nah di bagian sisi yang coklatnya itu juga encer banget. Nah kita coba senter dari atas dulu. Nah di bagian warna birunya tuh enak banget, ya kan? Nah ini kita bisa lihat totol-totol coklatnya, ya kan, yang sudah mulai mudar. Nah ini ada totol hitam juga, ciri khas Bacan, tapi tidak terlalu dominan, tidak terlalu banyak, malah lebih dominan ke arah totol coklat ya. Nah ini bagian birunya juga enak banget, seratnya halus banget, plong banget. Ini bagian coklatnya bisa dilihat dari senterannya, perpaduan yang sangat pas, ya kan. Terus juga yang namanya coklat itu dia adalah biang warna. Bagaimana cara agar cepat menghilangkannya selain dengan treatment? Itu prosesnya simple bosku, hanya pertama satu pakai aja biar dia kena keringat, terus akan membantu mendorong coklat itu keluar. Kedua, andai kata tidak dipakai, yang namanya batu kan butuh mineral, bisa ditaruh di dalam air atau direndam dengan air, ya kan. Tapi juga harus butuh juga sih keringat. Intinya cara perawatan standarnya seperti itu ya. Jadi nggak usah khawatir ya bosku ya, harus bagaimana-bagaimana, tidak. Yang jelas yang namanya natural seperti itu, dan dijamin prosesnya pasti ada perubahan, nggak mungkin nggak ada, pasti ada, hanya saja waktunya yang berbeda-beda tergantung dari perawatannya itu sendiri yang tadi saya jelaskan ya bosku ya. Jadi kalau bosku minat langsung aja di screenshot, terus di WA ke saya, mau nomor 1, 2, atau 3, atau mau ketiga-tiganya diborong nggak apa-apa. Terima kasih bosku, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.